السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في الاولين والاخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا this is our lesson today inshallah this is the first lesson in the course of the rules هيا بنا نبدا رحلتنا اليوم في اول درس من دروس علم التجويد ان شاء الله باذن الله تعالى we will study in this course this book is called jannatul quran jannatul quran okay jannatul quran Learn to recite the Qur'an beautifully. We will start inshallah in the beginning. Makharij and Sifat. Makharij and Sifat. Let's see the introduction for this book. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa barakatuh. Dear reader, One of the best acts of worship in Islam is reciting the Qur'an beautifully and smoothly the main goal from this book or from our course to recite the holy quran beautifully and smoothly smoothly the prophet وسلم, said this is hadith sharif hadith sharif the speech of prophet muhammad verily the one who recites the quran beautifully smoothly and Precisely, he will be in the company of the noble and obedient angels. And as for the one who recites the difficulty, stammering or stumbling through its verses, then he will have twice the reward. This hadith remembered in Al Bukhari was Muslim. Al Bukhari and Muslim. This is correct hadith. This hadith that mean who can recite the Holy Quran, perfect following and reading Quran and reciting the Holy Quran, Allah subhanahu wa taala make his place in Jannah in Paradise with the company of the noble and obedient angels. Okay, who recites who recite Quran and face some difficulty when he recited quran allah subhanahu wa ta'ala rewarded him twice reward, uh, reward him twice ever since teaching quran to non-arab speaking students i realized the need to write a manual which would equip the students to recite the holy quran beautifully and smoothly al Quran books aim to make learning the, the Quran easily for all students, whether adults or children, beginners or advanced living. The books explain the Tajweed rules in English, why the terms remain in Arabic with a translation for each term. Okay. Ib'ahad al kitab, بيبدأ في شرح of course at Tajweed. وهذا الكتاب صمم خصيصا لغير الناطقين باللغة العربية. Our prophet محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث شريف: من يقرأ القرآن ويكون ماهر به فإنه مع السفرة الكرام البررة. فإنه مع السفرة الكرام البررة. ومن يتتعتع به من يتتعتع في قراءته وقراءة القرآن بالنسبة له تكون شاقة عليه فإن أجره يكون مرتين الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجر مرتين وذكر هذا معنى الحديث This is the meaning of حديث شريف وهذا ذكر وهذا الحديث ذكر في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم يبقى هنا هذا الكتاب عرف احتياجات الأشخاص غير الناطقين باللغة العربية وهدف هذا القرآن أن يجعل الطلاب يقرؤون ويتلون القرآن الكريم بشكل جميل وبصوت عذب وبمخارج صحيحة فبتفضل يا ريكا نعم <applause> Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi ustazah membuka dengan perkenalan tentang kitab ya. Jadi kitab ini adalah kitab da, uh, berjudul Jenat Al Qur'an <coughs> untuk untuk belajar Al Qur'an dengan uh, untuk membaca Al Qur'an dengan indah. <coughs> um, materi pertama adalah kita mempelajari makroth huruf ntar ya. Mana iPad, ya? Sebentar ya. Oh, ini. <laughs> pan, pan. Um, ya. Jadi kita pertama kita belajar tentang makhluk dan sifat huruf terlebih dahulu ya. Nah kita baca pengantar dari penulis. Um, uh, beliau mengatakan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para pembaca kata beliau. Uh, apa namanya Rasulullah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata uh, atau bersabda dan hadis ini terkenal ya sudah terkenal jadi uh, hadisnya artinya ya uh, artinya adalah barangsiapa uh, barang siapa uh, yang membaca Al-Qur'an dengan indah dengan halus dan dengan tepat atau dengan mahir maka ia bersama uh, para malaikat yang mulia Taat dalam kebaikan, dan sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya dua pahala. Kemudian, hmm, beliau mengatakan, eh, bel, eh, "Setiap beliau mengajarkan Al-Quran untuk non-Arab, eh, untuk orang yang tidak berbicara bahasa Arab." Beliau uh, menulis sebuah buku manual yang memudahkan uh, mahasiswa itu untuk membaca Al-Qur'an dengan indah dan dengan lembut. Kemudian uh, Jannat Al-Qur'an ini uh, kitab Jannat Al-Qur'an ini memudahkan uh, untuk dipelajari oleh orang dewasa, anak-anak atau pemula atau level lanjutan level yang tingkatan ke atas. Kemudian eh, apa namanya? eh buku tajwid ini eh, ditulis dengan eh, bahasa Inggris tapi eh, apa namanya eh, sesuai dengan eh, standar eh, hukum tajwid eh, bahasa eh, bahasa Arab. Nah, sama Oke. Okay. Thank you, Rika. Here in this book, inshallah, we will uh, learn in this book the Muharij and Sifat, al Huruf al the articulation point of Arabic letters, and Sifat and its qualities or characteristics. Okay, in the first section, في الفصل الأول: points of articulation of the Arabic letters مخارج الحروف العربية. The second uh, point: how do humans produce sound، كيف أ, uh, الإنسان، كيف للإنسان أن يصدر uh, الصوت أو يحدث الصوت. The speech system: نظام النطق. point of articulation point of Arabic letters مخارج arabic is an iku language in which each letter has a certain point of articulation Ma'khraj, from where it is pronounced and cannot be pronounced from any other point of articulation if the letter is not pronounced from the correct point of articulation ma'khraj, then the sound of the letter is incorrect it can then be confused with one of the other letters. This is why we should be careful when it comes to recite the Quran as it changing the letter, changing the meaning of ayah of the ayah. Example: the word kalbun means heart. The word kalbun means dog. So if you can change qaf to kaf the meaning will change okay this part arabic is any queue language اللغه العربيه هي لغه فريده واللغه الوحيده التي بتهتم بالحرف العربي why why we interest in quran uh, interest in arabic language because arabic language this is the language of quran allah subhanahu wa taala down The Quran by Arabic language. الله سبحانه وتعالى، لماذا نهتم باللغة العربية وحروف العربية؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية. <applause> If we look to قرآن كريم the Quran Kareem is consist of 30 جزء. 30 جزء. القرآن الكريم بيتكون من 30 جزءًا. 30 جزءًا. Every جزء is consists of chapters every chapter or surahs or uh, surah okay. يبقى كل جزء بيتكون من سور من القرآن every surah consists of verses آيات كل سورة بتتكون من آيات and every آية is consists of some words كل آية بتتكون من كلمات and every word It consists of letters وكل كلمة بتتكون من حروف. So the result the letter الحرف this is the smallest unit in the Arabic language. The smallest unit in Quran كريم يبقى الحرف العربي هو أصغر وحدة للقرآن الكريم. أصغر وحدة في اللغة العربية هو أصغر وحدة في القرآن الكريم. If we produce the letter in a correct way, perfect, so إن شاء الله we can recite the holy Quran in a perfect way. إذا أتقن نطق الحرف بشكل صحيح فإن شاء الله سوف نقرأ القرآن الكريم بشكل صحيح. so اللغة العربية هي لغة فريدة وهي التي بتجعل أن كل حرف له نقطة معينة وهذه النقطة المعينة بتسمى مخرج. يبقى every letter has a specific articulation. Okay, this specific articulation is called مخرج. From where it's pronounced and it cannot be pronounced from any other point of articulation. كل حرف له مخرج وله نقطة وحيدة فريدة له. فإذا اختلفت هذه النقطة فبيختلف صوت الحرف من حرف الى حرف اخر تمام واذا اخطانا او اذا تم نطق الحرف بنقطه اخرى او بمخرج اخر فبيختلف صوت الحرف فمثلا مثال ذلك فلذلك لابد ان نكون حريصين جدا في اتيان صوت الحرف بشكل صحيح فمثلا For example كلمة قلب قلب كلمة قلب means heart بتعني القلب. قلب is organ in the human عضو من أعضاء الجسد الإنسان. The word كلب means dog الكلب يعني الكلب فإذا تم تغيير حرف القاف if you change قاف to كاف the meaning will it change إذا تم تغيير حرف القاف إلى كاف فبذلك بيتم تغيير معنى الآيات في القرآن الكريم وهذا لا يجوز تمام تفضلي يا ريكا أنا <applause> أنا سير السكرين. bisa kelihatan screen anak oke nanti mungkin no nah. problem uh, saya insya insyaallah malam nanti jadi anak catat ya biar yang lain juga catat jadi pembahasan pertama kita adalah kita adalah tentang makhluk sporum Yang kedua adalah bagaimana manusia itu memproduksi suara. Ketiga, adalah sistem bicara. Terus, kita masuk ke buku, ya kita masuk yang pembahasan pertama tentang makhluk huruf atau tempat keluar huruf. Jadi bahasa Arab ini bahasa bahasa Arab adalah bahasa yang unik atau yang spesial karena dia memiliki dia memiliki tempat Tahu huruf-hurufnya memiliki tempat keluar yang spesifik, memiliki tempat keluar atau makhluk yang spesifik atau tertentu. Uh, jadi bahasa Arab adalah bahasa yang uh, yang unik yang memiliki tempat keluar atau makhluk di mana uh, mereka atau tempat keluar huruf itu uh, apa diucapkan dan uh, apabila kita mengucapkan huruf tersebut uh, tidak benar uh, apa namanya dari makhluknya maka suara suaranya juga akan berbeda kemudian uh, nah kemudian Nah, kemudian, tadi ustazah juga menyampaikan bahwa e, bahasa Arab ini e, adalah Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan e, Al-Quran terdiri dari terdiri dari 30 juz nah 30 juz itu dibagi beberapa surat 30 juz dibagi beberapa surat setiap surat dibagi uh, menjadi beberapa ayat nah setiap ayat uh, terdiri dari beberapa kata atau kumpulan kalimat <tuh> beberapa kata nah setiap kata terdiri dari beberapa huruf <tuh> nah Nah karena terdiri beberapa huruf ini berapa huruf berapa huruf ini kita mempelajari mempelajari makhraj hurufnya jika kita mengucapkan jika kita <clears throat> mengucapkan huruf dengan benar sesuai dengan manfaatnya maka kita membaca Quran Al-Qur'an juga dengan benar. <tuh> nah, ke kemudian uh, karena karena hal ini kita harus membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan jalan kita mempelajari makhluk, maka kita akan membaca Al-Quran dengan benar. Karena apabila kita salah mengucapkan huruf tersebut, maka uh, juga akan me merubah makna dari ayat. Misalnya contohnya pada kata kolbun. Kolbun. Pada kata kolbun ini, pada <coughs> ini, kolbun ini artinya adalah hati. Kemudian Kof kita ganti dengan kaf uh, uh, menjadi kalbun. Dan kalbun artinya adalah anjing. Jadi sangat bahaya ya. Dari kalbun jadi kalbun. Kof ko, terus kita ubah menjadi kalbun. Uh, sangat bahaya. Jadi makanya kita uh, mempelajari uh, makrot huruf, tempat huruf, di mana huruf tersebut diucapkan. Di <tuh> nah, maulimatih. Okay, good. Uh, Rika, masha'Allah, tabarakallah. Now, the writer is ask a question here What is the purpose of learning the makharij of the Arabic language? Il hadaf. من تعلم مخارج المخارج في اللغة العربية يعني إيه الهدف من تعلم مخارج اللغة العربية The purpose of learning the مخارج of the Arabic language is to make the reciter proficient in reciting the Quran by observing the correct pronunciation of every letter without any exaggeration or deficiency Uh, through this the reciter can recite the Quran according to the way of the Prophet peace be upon him who received it from Jibreel who received it from Allah سبحانه وتعالى uh, in the classic uh, classical Arabic language طيب السؤال هنا الكاتب بيعرض uh, سؤال ما هو الهدف من تعلم مخارج الحروف العربية الهدف هنا عندما الإنسان أو الشخص بيتعلم مخرج الحرف العربي فده يجعل القارئ ماهر في تلاوة وقراءة القرآن الكريم. فإذا قرأ الصوت الحرف العربي بشكل صحيح فتكون قراءته للقرآن الكريم تكون بشكل ماهر بإذن الله تعالى ويقرأ القرآن وهذا يجعل القارئ أنه يقرأ القرآن بشكل مطابق إن شاء الله بإذن الله تعالى كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزله أو الذي آآ 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 <applause> الذي تعلم القرآن على يد سيدنا جبريل عليه السلام آآ ثم آآ القرآن الله سبحانه وتعالى أرسله لجبريل عليه السلام وجبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن بشكل صحيح وبشكل ماهر. أوكي ريكا Eh, entar mau ngomong aja, Eh, sebentar ya, anak besar dulu. Nah, jadi uh, di sini ada pertanyaan, apa sih tujuan dari mempelajari makhluk huruf? Nah, dalam bahasa Arab, apa tujuannya? Tujuan, tujuan, pelajari tempat keluarnya tempat keluarnya huruf dalam bahasa Arab. <tuh> tujuannya adalah mempelajari makhluk huruf agar apa namanya untuk menjadikan kita ahli dalam membaca Al-Qur'an. Kita mematuhi aturan-aturan apa namanya pengucapan apa huruf dengan benar, kemudian kemudian kita tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan uh, dalam membaca huruf huruf Arab. Kemudian uh, apa namanya? karena um, apa namanya? Uh, dan sehingga sehingga dengan dengan kita mempelajari makhluk huruf ini kita bisa uh, apa namanya? membaca Al-Qur'an sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana apa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima atau mempelajari al -Quran, ini, al quran ini dari Jibril, malaikat Jibril kemudian malaikat Jibril menerima wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa fushah ya, dalam bahasa Arab, Arab yang fushah Good, mashallah. Okay, points of articulation of the Arabic letters. Before that, we should know the definitions. Definitions for what? The articulation points. Al makhraj. Al is the place from where a letter is pronounced, making its sound different from the sound of other letters. يبقى المخرج هو المكان أو محل خروج الحرف هذا المكان بيخرج منه الحرف تمام؟ making a sound different from the sound of other letters هذه النقطة المخصصة لهذا الحرف بتختلف عن نقطة أخرى للحرف الآخر لصدور صوت الحرف الآخر بشكل مختلف using the right articulation point of a letter is necessary to utter the letter correctly طيب هذا بيحدث كيف؟ بيحدث ذلك باستخدام كل حرف للنقطة الخاصة به ومن الضروري ومن المهم جدا لنطق الحرف بشكل صحيح أن كل حرف يخرج من نقطته الصحيحة أو من مخرجه الصحيح أوكي ريكا ممكن أكمل معلمتي حتى نهاية المخرج يعني نكمل لحد النهاية أيوه طيب okay. اوكي الصوت the sound يبقى المخرج بيخرج من نقطة محددة يعني مثلا for example this باء باء come from lips it's okay يبقى two lips when it close to each other عندما تنغلق الشفتين على بعضهما البعض يصدر صوت حرف الباء The sound of B letter is produced Okay What is the meaning of salt? The sound What is the meaning of the sound? Or how this sound for B is produced? The sound is a group of vibrations and waves vibration and waves carried in the air to the human ears. The sound is a group of vibrations and waves carried in the air to the human ears. الصوت هو عبارة عن مجموعة من الترددات والموجات التي بتحمل عن طريق الهواء حتى تصل إلى الأذن البشرية. Okay. a الصوت عبارة عن waves موجات بتنتقل عبر الهواء is is transformed during the air to the human ears. This is human ears when here this is waves is go to the the human ears. So on that moment. Okay the ears listen to the sound. The sound is group of vibrations and waves carried in the air. Carried in the air. This is waves carried in the air to the human ears. تمام the letter what is <tomans> the meaning of the letter الحرف the letter it's a sound الحرف هو عبارة عن صوت this sound that is pronounced from a specific articulation point هذا الصوت صدر عن مخرج خاص أو نقطة خاصة له how we can, how can we know the point of articulation point of any letter what is the technique of the sound of letter to know the point of articulation point of any letter put a hamza before the letter put a hamza before the letter for example يبقى اذا اردت ان اعرف صوت الحرف لابد ان اضع له همزه قبله مثل صوت الباء هذه هي الباء. يبقى لمعرفة صوت الباء أضع همزة قبله. صوت الباء بيكون ساكن. لأني بأقف عليه. I stopped at the sound of باء. I make همزة. has فتحة, has كسرة, has ضمة. أب, إب, أب. No problem. يبقى this example if you want to know the point of articulation of the letter. Bear for example, put hamza before it. ضاء hamza, قبله. ضاء قبله. Okay. Yeah, when I put hamza before the letter, عندما أضع همزة قبل حرف الباء, When two lips is close to each other, the best sound is reduced. يبقى انا عند غلق الشفتين بيحدث صدور صوت الباء كيف لي معرفة مخرج الحرف بوضع همزة قبل الحرف بوضع همزة قبل الحرف If the Quran reader pronounces each letter from its proper articulation point with all of the letters characteristics and they can read each letter probably by itself And in con conjunction with other words, he has then achieved high quality in reading the Quran. In this part, إذا كان قارئ القرآن الكريم بينطق كل حرف أو بيصدر صوت كل حرف من مخرجه الرئيسي أو مخرجه الأساسي مع كل الحروف مع كل صفات الحروف تمام يعني بيخرج الحرف من مخرجه الاساسي مخرجه الرئيسي مع صفات الحروف الصحيحه فقارئ القرآن يستطيع ان يصل ومع ربط الكلمات ببعضها البعض فقارئ القرآن الكريم بيستطيع بهذه الطريقه ان يصل الى قراءة القرآن بشكل جيد جدا. اوكي نعم Hai <tuh> nah, antar nah, share screen dulu ya <tuh> anak sengaja nyatat ya supaya apa terjemahan anak itu enggak cepat atau antuna ketinggalan nyatat jadi emang sengaja anak Anak catat, sebenarnya lebih enak langsung ngomong ya daripada nyatat sebenarnya. Tapi e, kita di sini sama-sama belajar, biar ilmunya kuat diikat dengan dicatat ya. baik e, lanjut. Kok layarnya nggak keluar ya? sebentar Mualimati mu uh, sa'arid syashah. Aduh. Ya, ya, Mr. Bashir. Oke. Nah. Baik. Okay. Kita lanjut di makharijul huruf Arabi ya. tempat keluar huruf. Definisinya ya kita masuk. <tuh> uh, Definisinya definisi kita masuk yang pertama adalah al-makhrot tempat keluar makrot makrot jadi makrot adalah uh, tempat di mana tempat di mana huruf tersebut diucapkan, <clears throat> sehingga uh, menghasilkan suara yang berbeda dari suara huruf lainnya atau kalau letter letternya ya apa namanya tempat di mana huruf tersebut diucapkan membuat suaranya berbeda dari suara huruf lainnya atau atau ini anak bahasanya anak enggak letter -let ya sehingga menghasilkan suara yang berbeda dari suara huruf Lainnya, <tuh> kemudian apa namanya, menggunakan menggunakan makhluk yang tepat, yang tepat ya, eh, sebuah huruf penting karena eh, apa namanya sehingga kita bisa mengucapkan hurufnya dengan benar menggunakan makhraj yang tepat. Mem... Sang... Nah, ini... nah, makhraj huruf yang tepat. adalah penting untuk mengucapkan huruf dengan tepat. Nah, e, contohnya adalah huruf ba ya, huruf ba keluar dari huruf ba keluar dari kedua bibir. Ya dari kedua bibir. Nah, jika kita mengucapkan huruf ba ini sesuai dengan makhrajnya, maka suaranya juga akan memunculkan bahwa itu adalah suara huruf ba kayak gitu. Kemudian pengertian dari suara suara asaut ya adalah kumpulan kumpulan dari getaran-getaran, getaran-getaran dan gelo dan gelombang yang di bawah uh, di udara ke telinga Telinga manusia, nah, jadi suara itu adalah kumpulan dari getaran-getaran, yang -getaran, kumpulan dari getaran-getaran, dan gelombangnya dibawa ke udara. Dari getaran itu, kemudian gelombangnya dibawa ke udara, sehingga uh, ke telinga manusia, sehingga kita mendengar suaranya. Terjadilah suara, nah, itu terus, kemudian hmm, the letter atau huruf. Alhaf pengertian dari huruf <tuh> huruf adalah sebuah suara adalah sebuah suara yang diucapkan dari tempat eh, dari sebuah dari sebuah dari sebuah makhluk atau tempat keluar yang spesifik, yang spesifik atau tertentu, uh. nah. jadi uh, tadi ustazah mencontohkan huruf ba, ya. Jadi, huruf ba itu. Kalau dibenturkan uh, dua organ dia akan ter, uh, bertemunya apa namanya uh, dua bibir, kedua bibir saat dibenturkan dia akan membentuk apa suara. Nah, suara itu akan uh, apa namanya dari getaran kedua bibir itu kemudian apa namanya me membawa gelombang dari udara sehingga terdengar uh, di telinga kita kayak gitu. Terus kemudian untuk mengetahui setiap uh, makhorot setiap huruf jadi kita meletakkan hamzah sebelum hurufnya mau dia kita fathah atau kasrah atau domah sama saja kata ustazah uh, hamzahnya ya kemudian huruf tersebut di disukun maka kita akan mengetahui letak dari makhorot tersebut misalnya di sini contohnya adalah ba ya ini nih nih kalau kita meletakkan hamzah ab atau ib atau ub ini kasroh semua meskipun ab ib ub maka kita akan uh, mengetahui tempat keluar dari huruf ba tersebut. Jadi kita letakkan hamzah di depan huruf huruf yang akan kita ketahui makhrajnya. Kemudian jika uh, pembaca Al-Qur'an mengucapkan huruf uh, setiap huruf dari uh, makhraj yang tepat maka uh, dan semua semua sifat-sifat huruf itu diucapkan di dengan benar diberi haknya maka uh, uh, kita akan membaca setiap huruf dengan benar sesuai dengan makhrajnya masing-masing dan uh, apa saat kita me menyambung dengan kata setiap kata dalam uh, Al-Quran, maka uh, kita memiliki tingkat uh, kualitas yang tinggi saat Membaca Al-Qur'an. Nah, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, jazakallah khairan, barakallah fiqh. Fiqh, barakallah wa rahmatullahi wa How do humans produce sound? Okay, as we exhale, the ear exists, the lungs and the earlobes, and the stream, which makes the vocal cords in the larynx vibrate. this vibration then travel through the ear to the human ears where they are transformed into sounds. Okay. what the meaning of that? Look at this photo. here. This is lungs. Hadi here. This lungs is followed by ear. When I make the mechanism of breathing, I take ear and out ear. Okay? When I take ear, I make these lungs is followed by ear. In mechanism, a wa al at anafus indama and al hawa و... ويتم امتلاء الرئتين بالهواء. ثم بعد ذلك I make the ears go out. When the air is when the air is go out from lungs to out my mouth or my nose. it's okay. So the ear is go 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 to القصبة الهوائية. it's okay. Then pass to vocal cords الأحبال الصوتية يبقى الهواء بيخرج من الرئتين وينتقل إلى القصبة الهوائية ثم يمر بالأحبال الصوتية. يمر بالأحبال الصوتية vocal cords vocal cords الأحبال الصوتية عند المرور بالأحبال الصوتية when the, the ear is passed uh, by the uh, vocal cords What's happen? The sound is produced here. After the air is passing by the vocal cords, the sound is produced here. عند المرور بالأحبال الصوتية، عندما يلامس، يعني the air is touching the vocal cords. عندما الهواء يلامس الأحبال الصوتية، تمام؟ عندما الهواء يلامس الأحبال الصوتية، بيصدر الصوت. بيصدر الصوت. عند صدور الصوت فإنه يمر بالفم When the sound is produced, this sound is go, go, go to pass by the mouth. Any articulation point of letters, أي مخرج لمخارج الحروف has a point. Has a point. Okay, next class, inshallah, we will explain the organ of speech. يعني إن شاء الله في الحصة القادمة، في السيشن القادم، المحاضرة القادمة، سنشرح أعضاء النطق البشري، أعضاء النطق البشري بإذن الله تعالى بصور أوضح من ذلك. تمام؟ عندما الصوت تمام، الهواء مر بالأحبال الصوتية، ثم الصوت أصبح صوت، تمام؟ ثم هذا الصوت يمر من الفم يلامس the point of the letter، بيلامس the point of the letter. For example, the letter of قاف يبقى the ear الهواء يمتلئ بالرئتين، الرئتين تمتلئ بالهواء ثم يخرج من الرئتين ويمر بالقصبة الهوائية ثم بالحنجرة، تمام؟ عند المرور بالحنجرة فيلامس الأحبال الصوتية. هذه الأحبال الصوتية. عندما الهواء يلامس الأحبال الصوتية يصبح هنا sound. The air is converted to sound. الهواء بيتحول إلى صوت. بعد ملامسة الأحبال الصوتية بينتقل إلى الفم فيلامس نقطة نقطة الحرف, the point of the articulation point. For example, this is قاف. Every letter, to produce it, we should have two organs. We should have two organs to produce in a letter. لخروج صوت الحرف لابد من وجود عضوي طرفي النطق. لابد من وجود عضوي طرفي النطق. قاف. We produce cough letter by the back of the tongue, the back of the tongue with soft palate. If at this point for cough, if at this is back of the tongue is raised up to the soft palate in this point, so when the sound is come to here, okay. This is two organs meet each other. هذان طرفي عضوي النطق بيتقابلون مع بعضهما البعض والصوت يمر بهما فيصدر صوت القاف. عند ذلك بيحدث أو يصدر صوت حرف القاف. ثم الصوت يخرج من الفم. Then the sound is come out from the mouth. After that, the sound is الصوت عبارة عن عن ماذا؟ It the waves and vibration is transformed during the air الصوت عبارة عن موجات صوتية وترددات في الهواء بتنتقل عبر الهواء لتصل لماذا؟ للأذن البشرية للأذن البشرية This is the process of Reducing the sound. هذه هي عملية، هذه هي عملية تحول الصوت أو صدور الصوت. ريحة؟ نعم. أمسح كل ده. e this drawing? نعم. طيب, you need this picture? Uh, yes. Okay. Uh, I have it. <coughs> Stop share. Yes. Okay. Nah, hmm. kemudian, masya Allah ya, Pak penjelasan Ustazah cukup panjang yang uh, bagian ini kita masuk di bagian bagaimana bagaimana manusia memproduksi memproduksi suara atau mengeluarkan suara bagaimana manusia mengeluarkan suara. suara. Jadi uh, ketika kita bernapas kita bernafas uh, atau menghirup udara, <coughs> kita menghembus, kita meng paru-paru. Nah, jadi udara itu Terkumpul di mana, di paru-paru, di paru-paru. Nah, kemudian apa namanya ini? Saat kita menghembuskan nafas, jadi udara yang dari paru-paru itu akan terbentuk aliran udara. Dari paru-paru ini terbentuk aliran nanti. Anak saya tadi, Ustazah, udah gambar ya, tak apa, set di gambarnya aliran udaranya, kemudian aliran udara itu apa, melalui pita suara ya, pita suara yang ada di laring, eh, aliran udara itu eh, kan melewati pita suara, dia membuat pita suara yang ada di laring itu bergetar, jadi aliran udara yang lewat ke, di pita suara itu Aliran udara ini yang lewat Di pita suara, suara Nah, jadi dia Membentuk pita suaranya ini Menjadi getaran, ada getaran Nah, saat aliran udara Lewat pita suara itu Ada getaran Kemudian eh, Apa namanya eh, Getaran ini Yang Getaran inilah yang melewati udara, melewati udara, di udara, kemudian ke telinga manusia sampai di telinga manusia. Nanti anak akan jelasin yang gambar ustazah, insya Allah apa namanya. Jadi saat kita menghembuskan nafas, udara yang terkumpul di paru-paru itu keluar, membentuk aliran udara. Aliran udara itu melewati Pita suara melewati tenggorokan ya dari di laring, jadi pita suara itu letaknya di laring. Kemudian pita suara itu membentuk namanya getaran. Nah getaran itu yang apa? Melew, getarannya melewati udara sehingga terdengar di telinga manusia. Nah, terus kita share yang Ustazah jelasin. Bisa gak ya, naik edit oh, nggak bisa ya nah nah ini ya kita memiliki dua paru-paru kita memiliki dua 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 paru-paru nah paru-paru ini uh, isinya apa isinya adalah udara nah saat kita menghembuskan nafas nah saat kita menghembuskan nafas maka udaranya keluar di sini nih ini nama ini pita, pita ini tenggorokan ya Anjaro tenggorokan yang kuning ini hanjaroh kemudian ini ada pita suara dia ngelewat nanti udara yang dari paru-paru ini kan e, membentuk getaran di pita suara nah e, apa namanya pita suaranya ini e, bergetar kemudian dia terus ngalir getarannya itu terdengar sehingga keluar dari mulut terdengar di telinga manusia dari keluar dari mulut. Nah terus contohnya tadi ustazah mencontohkan uh, huruf kof. Jadi setiap huruf itu uh, makrosnya terdiri dari dua bagian yang bertemu, dua organ yang bertemu. Nah setiap huruf itu, uh, nah ustazah mencontohkan huruf kof. Huruf kof keluar dari dua bagian organ yang bertemu itu adalah uh, apa namanya pangkal. Langkah lidah bertemu dengan langit-langit atas yang lunak. Nah, saat huruf itu bergetar, nah kan ada terbentuk suara bergetar, eh, bertemu dia, sehingga terjadilah getaran. Getarannya itu dari pita suara. Nah, dia keluarnya dari mulut. Nah, sehingga terbentuklah suara huruf kof akibat dari getaran dua organ itu. Nah, semoga eh, apa yang Ana sampaikan bisa difahami ya.